أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim alhamdulillah ayan amat berhormat nayak kita dan segala pegawai-pegawai dia dan kepada bomo-bomo dan kepada nebe kemeni dan kepada Iman Kotik Bila dan kepada muslimi dan muslimah yang berada di abota kita di sebelah ni boleh kita bersama muzakarah di dalam menapungkan kesempurnaan kita untuk boleh kita tambahkan maklumat bersabit dengan agama. Ilmu ni sangat berhajat. Saning ilmu yang bersabit dengan kesehatan. Kesehatan ni ngaji cara kesehatan ni fardu kifayah. Sekira kalau dalam kampung ni tidak mengaji ilmu kesehatan, maka berdosa habis di sekeliling kampung ini. Imam Syafi'i rahimahullahu taala manakala dia tanya di kampung tu dua perkara. Orang alim kedak ada kedak di orang kampung di kampung tu. Demo kata tak ada. Patu bomo ada kedak di kampung tu tak ada. Imam Syafi'i tak masuk kampung tu. Maknanya kewajipan kita orang Islam ni banyak ilmu. Kena ada ilmu agama ini asah. Benda yang lebih penting dalam hidup manusia. Kerana agama ni maha perintah Allah turun daripada Allah mampu. Maka mengandung dalam agama ni cara kesehatan. Kesehatan ni salah satu daripada ilmu-ilmu agama juga. Sebab itulah kita kena banyak ilmu. Hari ini kita nak mempelajari bersakuk paut kita nak menyambut Ramadan kerana munasabah seminggu lebih kurang lagi. Kalau kita tengok plakat cula hari Senin ada apa, hari ni Senin seminggu lagi kita akan melihat anak bulan. Sekira kalau Allah uri kita tengok seluruh negeri Syiah ni napa, maka kita wajib puasa satu hari Ramadan hari Selasa. Sekira kalau tengok tidak nampak dalam negeri Syiah ni, maka tetap kita kena puasa ialah hari Rabu. Dua hari itu tak lepas. Mau tidak Selasa, mau tidak Rabu.
Kali itu sebelum kita pergi kepada Ramadan tu, satu kita kena tahu maklumat kehebatan Ramadan, kelebihan Ramadan, penting Ramadan ni setara mana. Kita kena mari dapat ilmu khabari daripada Rasul dan khabar daripada Allah, ini agama. Kalau khabar daripada Allah, dia panggil Al-Quran. Kalau khabar daripada Nabi, dia panggil Al-Hadis. Ni cuba kita tengok hadis Nabi. Nabi kata, iza putihat Ramadan, manakala mari Ramadan ni, iza ja'a Ramadan, apabila mari Ramadan, apabila tiba Ramadan, apabila datang Ramadan, tak banyak hari lagi Ramadan mari cari kita. Nabi kata, putihat abwabal jannah, Allah bukakan segala pintu-pintu surga yang lapik, Allah buka habis. Itu kehebatan Ramadan yang kita ada seminggu lebih kurang lagi, kalau Tuhan kira umur kita panjang. Jadi Ramadan ni datang lagi sehari tu, Nabi kata Allah buikan malaikat-malaikat yang jaga surga tu buka habis pintu dia. Ni nak rayak harga Ramadan, takut dia muak seher. Jadi pintu surga banyak mana? Lapar, Tuhan buka. Yang keduanya, manakala mari Ramadan, gapo pula berlaku? Waghulliqat abwaab jahannam, Allah katuk, Allah kunci segala pintu neraka tu, kunci. Kalau orang tahu neraka ni panas, ada seorang habuk pun nak masuk. Panahlah neraka ni. Jadi kita kadang-kadang kita tak takut benda hak tak ada suruh takut pada. Tapi Nabi pesan suruh kita pesan hak penyakit hak sangat takut sekali, lebih pada penyakit warah, lebih pada penyakit hak tak takut ni. Apa ni? Lebih pada penyakit ni gapo? Penyakit neraka. Hak ni hak takut sekali, lebih daripada penyakit-penyakit lain. Kali itu Nabi lepas daripada bahaya penyakit, kena pakai pelaturan bahama. Nabi lepas daripada bahaya neraka ni, tak wi kena penyakit neraka, kena pakai Allah dan pakai Nabi. Kali itu Nabi atau kehebatan Ramadan ni, manakala masuk sehari Ramadan, Allah suruh melekat koci pintu neraka. 7 pintu neraka. Pintu surga 8 sebutlah Quran, pintu neraka 7 sebutlah Quran. Wa ghulliqat abwaab jahannam. Allah suruh kocikan segala pintu-pintu neraka. Satu penyakit yang amat takut di dalam agama iaitu neraka. Habis tu kalau ayat-ayat bunyi ayat neraka, bunyi sebut neraka, kita kena berdoa dah. Na'udzubillahi min zat. A'udzubillah, aku minta berlindung dengan dia. Summa na'udzubillah, aku minta berlindung dengan dia dengan neraka tu. 2. Yang ketiga kelebihan Ramadan ni. Yang ketiga kelebihan Ramadan, wasuddifat as-sayatin. Allah akan suruh malaikat ikat setan yang nak tipu kita. Setan yang nak tipu kita suruh makan benda yang tak jenis, maka Tuhan ikat setengah hati dia hatta lagi ke laut. 3. Daripada hadis kita ngaji ni, kelebihan Ramadan ada 3. We boleh klik royak orang tua ni, orang muda. 1, masuk Ramadan pintu surga dibuka. Yang kedua,
Masuk Ramadan pitur ngaka di koci. Yang ketiga ialah setan hak jahat hak dok tipu kita ni Allah katuk, Allah ikat. Mak tu belana lagi orang ruak jahat bulan Ramadan tu. Ah, itu bukan setan dah. Karena nafsu jahat dia adalah diri dia tu. Dia musuh dok heret kita pada benda karuk ni. Dia ada banyak, bukan setan saja. Jadi nak keramat Ramadan ni, musuh kita tu Tuhan ikat Ramadan, ikat setan ni. Lepas tu ada apa lagi musuh kita? Dunia, makan ni kita, pakaian kita, usaha kerja kita, tu pun musuh kita juga. Yang keduanya, nafsu hodok dalam diri ni, orang ni jahat lagi, lebih pada setan lagi orang ni. Setan tu jahat dah, nafsu hak dalam tubuh ni jahat lagi. Orang tak boleh makan, nak makan. Orang tak boleh minum, nak minum. Orang tak boleh israk, ni israk. Ah, ni nafsu dia panggil. Nafsu ni terlebih jahat daripada setan lagi. Ah, betul. Kita kena mengaji nak care nafsu ni. Nak berjual dengan nafsu ni. Nak berlawan dengan nafsu ni, mari puasa. Itu kelebihan Ramadan. Manakala kita tahu dah kelebihan Ramadan, jadi gapo Tuhan muak kita di bulan Ramadan ni? Iaitulah Allah perdu buat kita semua ni suruh puasa. Puasa ni ambil daripada ayat mana? Ambil daripada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Hei orang beriman, diperdukan atas kamu ni puasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa ni lah kamu boleh sifat takwa. Kalau puasa kita betul, Allah wi sifat takwa. Kait tu balang mana orang berimeh tu? Ah, ngaji banyak. Jibril satu ketika mari ajar Nabi buku iman. Dia mari masuk dekat dengan Nabi. Ya Muhammad, fa akbirni anil iman. Cuba royak kat Muhammad buku iman ni bagaimana? Nabi kata antuk minabilah, mu kena yakin dengan Allah. Ah, ni kena belajar benda ni. Lama kita takut kepada Allah sikit, takut pada makhluk lebih. Bimbang-bimbang ni. Penyakit tu makhluk hak Allah. Kama dia kalau kita tak ada akidah, kita takut pada makhluk lebih pada khalik salah. Antuk minabilah, kita kena yakin dengan Allah. Allah ada, Allah sedia, Allah kuasa, dan Allah boleh uruhkan kita. Allah tak tanebihkan kita ni. Ah, tengok boleh kita mari sini ni. Boleh kita mari sini ni bukan ngagian kita. Dengan Allah gerak mari. Bukan saya ni. Bukan semata orang saya dengan mengaturkan Allah. Oh, kita tak baca lah semaya tu. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Segala puji bagi Allah. Allah duk mengatur Allah. Setengah pada Allah kita, ya tengok Allah mengatur kita. Siapa dia suka, saya nak siapa ke Allah tu sebel ni. Padahal 15 tahun dulu ni, saya 45 tahun duk mengajar di Mok Puri tu, Motok Pening Razik tu, kat 45 tahun. Ah, lalu kau ni Malaysia, kau sebel ni. Ah, kau ada benuh lagi. Ah, datang boleh terkedih mari dengan mudah-mudah di hari ini semua ni dengan mengatur Allah. Dia Allah mengatur, ah, kita boleh pergi. Itu panggil akidah. Kan itu mana kalau kita yakin dengan Allah, dan kita kena yakin dengan kuasa Allah, dan kita kena yakin semua benda yang berlaku ni lalu kok sengelai-sengelai Allah berlaku. Tapi
Kita mengaji di ahli sunnah ni kena ikhtiar usaha supaya bomo royak sanilah. Sebab nak datang penyakit tu makan banyak, kena patah. Sebab nak mari penyakit tu kita isap rokok, kena patah. Itu panggil ikhtiar usaha. Lama dia mau kata, oh tak ada isap pun mati, sengoti. Tapi kalau hak isap tu banyak lagi, dia panggil usaha mati. Tu kena usaha juga. Kena benda yang tak boleh jangan buat. Tuhan pun royak betul-betul. Kalau buat makan hulu, makanlah. Wasrobu, minumlah. Wala tusipu, jangan lajak. Lajak makan ni Nabi tak bui, Tuhan tak bui. Lepas tu dalam ayat tu wal isak tak ada dah. Makan, minum, isak tak ada royak. Kalau itu hak tu hal tak ada royak tu, sah. Anamai pun tak bui. Tu hal pun tak ada royak, Nabi pun tak royak, sah. Baru kita tu orang panggil usaha. Usaha ke apa? Usaha nak wisihat tubuh. Wisihat tubuh apa? Nak beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu nak sah puasa kena ada iman. Tengok kutiba alaikum usiyah tu perdu orang berimeh. Orang berimeh tu ada perdu ke puasa. Syarat bagi nak usah puasa kena dia tu Islam, kena dia tu ada imeh. Ni kena mengaji fiqh pula. Syarat dia nak usah puasa mau dia akil, lagi balik, lagi rok puasa. Untuk pekah pun hari ada 4 syarat wajib puasa. Orang nak wajib puasa ada 4. Ambil ingat kita nak puasa seminggu dah. Kalau tak cukup 4 ni tak wajib puasa. 1. Islam. Orang Islam ni maha wajib puasa. Orang kafir tak wajib. Tapi dia salah tak puasa. Karena dia orang mukallaf juga. Habis tu kita bersaing dengan orang kafe diboleh, tapi merupai dakwah dia tunjuk agama Islam ni molek, akhlak Islam ni molek, ada tuhannya, ada akhiratnya, ada dosanya, ada falanya. Royak dia kalau kita bergaul dengan dia, dakwah dia dia panggil. Jadi syarat nak puasa kena Islam. Kalau bukan Islam tak sah. Syarat yang kedua kena ada akal. Kalau gila tak sah puasa. Syarat yang ketiga mau dia balik, budak-budak tak wajib puasa. Syarat yang ketiga dia gerak puasa. Kalau dia tak gerak puasa tak apa. Orang tua sangat tak gerak puasa, sah tekan dia. Orang sakit sangat dia tak gerak puasa, sah tekan dia kerana dia tak wajib puasa. Pada peri ada kena bayar beras cupok sehari, cupok sehari 30 hari 30 cupok. Itu bagi orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Maka hukum Allah mari kepada dua ni dia tak wajib puasa. Hanya wajib kena bayar fidyah. Bayar lagi mana? Cupok sehari. Dua hari dua jumpa. Tu ingat masalah fiqh. Jadi kalau kita ada syarat pak sani wajib puasa. Kalau tak puasa dosa. Kanu rukun Islam. Tuhan perdu di Madinah puasa ni. Mucak 25 syahadah Tuhan perdu di Mekah. Semaya Tuhan perdu di Mekah. Puasa Tuhan mari perdu di Madinah tahun yang kedua Nabi hijrah. Wajib puasa. Zakat tahun yang kedua juga sekali dengan puasa zakat petugas kita ada. Itu syarat hak wajib kena belajar juga tu. Jadi hak wajib puasa Islam. Bukan Islam tak wajib. Syarat wajib puasa kena akil siapa umur. Apa ni akil ni orang berakal, gila tak wajib puasa. Yang ketiga balik siapa umur. 9 tahun mari mimpi atau 15 tahun. Yang keempat dia gerak puasa.
Kalau tak ada, tak apa. Wai mu dia sakit, wai mu dia sakit, tak apa ni. Man kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin uqar. Siapa dia ada sakit dan sapi tak kuasa nak puasa, maka dia boleh buka. Patu fa iddatum min ayyamin uqar, dia kena ganti hari lain. Ini qada. Habis itu. Yang kedua, syarat nak sah. Syarat nak sah puasa ni ialah ada empat juga. Satu, Islam. Islam ni mahas ngoti baik tu kena pakak belajar we pahai Islam ni. Kan kita semua ni molek dah. Tok meni Islam nayo, Islam ranayo, Islam. Jadi kita kena belajar Islam ni we pahai Islam tu. Ni ingat molek. Kejadian ni Tuhan tak larang. Tapi Islam kena belajar. Syarat nak sah puasa kena Islam. Kalau bukan Islam tak sah nak puasa. Syarat yang kedua, akil yang berakal. Kalau gila tak sah puasa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Jangan ada haid, jangan ada nifas kalau orang perempuan. Itu yang ketiga. Kalau ada haid tak wajib puasa. Kalau ada nifas tak wajib puasa. Lepas tu dia lepas puasa kena qada ke tak? Oh ni kena qada. Orang perempuan mari haid 5 hari dalam puasa, Syawal tu wajib puasa. Jangan tangguh. Lepas tu dia apa? Dia tahu menimu ke puasa, mana tempat menimu ke puasa. Iaitu ambil dia mengorek hingga sapa pajar. Itu masa boleh niat puasa. Mana kalau kita tahu dah syarat tu, maka kita wajib puasa. Mana kalau kita puasa ni tahu dah rukun, tahu dah syarat nak sah puasa, syarat nak wajib puasa kita tahu dah, kena tahu pula rukun dia. Rekah-rekah. Rukun puasa ni ada tiga. Setengah-setengah tak pekoh. Setengah kata dua. Salah satu daripada rukun puasa niat. Imi syafi'in kena niat tiap-tiap malam. 30 hari kita nak puasa, 30 malam kena niat. Niat malam. Jangan niat tengah hari. Mana malam? Ambil di ngorek hingga sapa subuh atau malam. Celah tu boleh niat lagu tu. Sekali itu kalau kita nak baca Arab, nak baca gini, nak niat lafaz niat. Nawaitu sawma ghadan an Ramadan. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Setiap malam wajib kita niat. Masuk malam aku nak puasa esok hari bulan Ramadan. Tapi pendapat Imam Malik tu guru bagi Syafi'i, dia niat sebulan tu satu malam ya. Lepas tu ada puasa. Niat dia lagu mana? Nawaitu sawma syahri Ramadan kulluhu hadhihi sanah. Saja aku puasa sebulan ini tahun bulan Ramadan kerana Allah. Malam pertama tu kita niat, Imam Malik kata, hoi Imam Syafi'i kata, supaya kita terlupa niat hok kat tengah-tengah tu terpakar hok Imam Malik. Kerana Imam Malik dalam ijtihad dia, dalam pendapat dia, puasa sebulan tu pada niat satu malam hok mula. Lepas tu kada puasa. Mazhab Malik kita mengaji sebentar. Imam Malik ni tok guru bagi Syafi'i, selisih pendapat. Imam Syafi'i wajib niat tiap-tiap malam anak murid Imam Malik. Imam Malik hok sebulan boleh puasa pada niat satu malam saja. Dia ingat tu. Yang kedua, kalau kita sudah niat kena dah betul dah, kita orang puasa tu bila rukun juga, so in orang puasa juga. Yang ketiga, apa ni? Imsak anil mubtira. Kena menahan. Menahan daripada segala membatalkan dia.
Jangi wi masuk air kau hidung. Jangi wi masuk air kau mulut. Jangi wi masuk air kau lubat telinga. Jangi wi masuk air kau bunga yaksa. Kalau kita puasa. Ada pun bunga bukit asa. Demi. Tapi nak puasa. Bomo kata kena pocok ni cik. Tak apa. Pocok tak membatalkan puasa. Dia masuk lagi gunga juga tapi bukan gunga asli. Ah tengok pekoh. Pocok tak batal puasa walau hubak masuk dalam tubuh. Tak batal. Ada buat air garam, air garam khilaf. Kebanyakan kata air garam ni batal. Karena mengandungi kenyir. Ah tu kena pakai cermat lah. Ah kamar dia kita jaga tawi batal body puasa tu mudah. Hak tu puasa orang awal. Orang panggil puasa orang tamada. Puasa kelas satu. Puasa ni tak ada pahala. Nabi kata kam min saimin laisa lahu min siami ilal ju'watas. Banyak benar umat-umat ku puasa tak boleh pahala puasa mulai ke lapar dengan dago. Puasa mana? Mata dia tak puasa, telinga dia tak puasa, lidah dia tak beradu daripada bahang dan mengupak. Kaki tangan dia tak beradu daripada maksiat. Maka orang ni puasa dia sah kodi dia tapi pahala tak ada. Hak tu hak banyak puasa. Kali tu ibu bapa muslimi muslimah hak tua-tua baik hak muda kalau kita puasa kita nak akik wak nambuh kelas 2 sikit. Duk kelas 1 tu lama dah weh. Naik ke tiga kelas 2. Kalau kita mengaji duduk di kelas 1 tu bomo puas juga aku tu. Kita kena tebai puasa naik kepada kelas yang kedua. Dia ada 3 kelas puasa. Puasa kelas yang kedua ni beradu makan, beradu minum, beradu segala anggota yang 7 jangan melakukan kemungkaran hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa ni Nabi contoh nak pergi duduk di mana ni puasa ni ni mata jangan buat maksiat, telinga jangan dengar maksiat, lidah jangan buat maksiat, kaki tangan jangan buat maksiat, riaka Tuhan nak pergi duduk di mana. Aisyah ni isteri Nabi hok muda dan alim, dia dok berhati Nabi puasa manakala masuk bulan Ramadan 10 hari yang awal Nabi dok jaga puasa dalam masjid. 10 yang tengah Nabi nak jaga puasa dalam masjid. 10 yang akhir Nabi tak tubik dah. Dan artinya sebulan boleh puasa Nabi jaga puasa dalam masjid. Kalau taruh dalam masjid kelik dalam rumah. Kalau puasa kita masjid pun tak, rumah pun tak, maka kita jatuh pergi kelas hok pertama. Duduk di kelas 1 kelas yang tak ada puasa. Orang puasa yang duduk kelas 1 tu boleh 2 Nabi kata lapar dengan dahaga. Pahala? Pahala tak ada. Jalan kok patah nanti kelak. Pah minuh lalu ha, tengok habis batal pahala puasa dia. Podi? Podi puasa? Podi puasa tak punah. Pahala tu punah. Misal kalau kita beli telah ye lepas tu boleh jabir orang bawa derah pecah habis. Kali tu rakit bagi telur ada rakit dia. Kita beli telur yang ada rakit dia. Beli rakit tu kalau kita bawa kasar-kasar ada getok lagi. Jadi puasa kita ni boleh jadi kebanyakan getok. Pas orang tino kita pun dari hari ni pakar dia tak nak cukup mana hok ugamu suruh tu. Kadang-kadangnya ketat, kadang-kadangnya sepik. Ah, kadang-kadang terbuka urat pagi selesek dengan mata kita. Ah, sah nak tok lebalah, sah nak tok-tok lah. Kalau orang tino gak dia pakar tak kena tu selerok tabuk habis mata orang. Hancur pada puasa kita. Ah, baik tu kepada orang perempuan hok dengar hari ni. Beki sikit kita hidup. Orang perempuan yang kena pakai go labuh menutup urat.
itu baik ho Islam panggil. Islam dinul dinulillah. Islam agama Allah. Orang perempuan ni dah suruh pakai lego. Labuh nutuk urat. Karena tubuh dia fitnah. Tubuh orang perempuan fitnah. Kalau kita pakai leleh, seorang-orang perempuan ni sebab bagi orang jantan masuk dengan kau 70 orang dengan sebab orang betina pakai tak kena. Pakai spek dia, pakai ketak dia, buka urat dia, pakai bahu dia. Ah tu orang jantan kena bertenuh dengan orang perempuan. Baik tu kena jaga orang perempuan. Kena belajar, jangan gamuk ni. Orang perempuan pula. Satu ketika Nabi naik mikraj. Nabi tengok dalam neraka. Nabi tengoklah syurga. Nabi kata itlaqtu al-jannah. Aku tengok dalam syurga. Nabi pergi tengoklah syurga dah. Aksaruhum al-fuqara. Nabi tengok hok banyak dalam syurga daripada puak hok sesak-sesak. Orang sesaklah hok banyak masuk syurga. Karena dia nak buat maksiat dengan mudah-mudah tak leh. Orang kaya ya buat maksiat mudah. Ada tara tak lagi, ada tara sak lagi, nyelain situ, nyelain sini, YouTube situ, YouTube sini. Pada kotomu, orang sesak dia tak ada gapo. Ah, ben ni kata, dalam syurga ni banyak orang sesak. Bukan tengok tempat masjid banyak orang sesak. Ah, ni jago. Patu Nabi tengok pula. Itulah tu binat. Nabi kata, aku pergi tengok pula mengaku malam merah tu. Ngaji amaji hadis ro. Itulah tu binat aksaruhum an-nisa. Nabi kata, aku tengok dalam mengaku hok banyak sekali orang perempuan. Hagino boleh orang perempuan lagi banyak dalam mengaku. Dia isap benda mabuk tak lekat orang perempuan. 10 orang tak ada lekat kadang orang perempuan. Moci-moci mangok-mangok tak lekat pokok. Apa ni terbakar cak tocar dah pokok cak senjik tak ada orang perempuan. 10 orang tak temu lagi. Tapi gino gi duk masuk neraka banyak buku gapo dia. Bunuh orang pun menakut. Judi pun tak biasa main orang perempuan. Mengisap pun tak ada orang perempuan. Pak gino gi masuk neraka banyak sangat. Nabi tengok dia dua buku orang perempuan. Kalau dia ada laki tidak hormat pada tok suami dia. Nak berjalan ke mana-mana gi dengan ikut rasa orang perempuan lagu ni kaki ni esok ni Tuhan gantung dalam neraka esok cuah air panah masuk dalam kepala dia. Kaki dia tu kaki hok suami. Pak kalau dia tumbik pula orang perempuan pakai benda bahu. Gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia. Orang perempuan ni sebab berzina dah. Nabi kata dosa dia sebab berzina dah. Ah ni hak orang perempuan ni saya bui tambihkan banyak orang perempuan di mana-mana pun banyak orang perempuan. Di nak banyak orang perempuan di masjid banyak orang perempuan tempat mengaji banyak orang perempuan orang jatuh duk di mana tak tahu Allah alailah. Tak itu ke? Tapi kena pakai beringat moci-moci mangok-mangok kak-kak ni kan Nabi tengok orang perempuan tu banyak dalam neraka. Buku kan apa? Satu dia tak doa untuk suami dia masuk neraka juga. Yang kedua pakai ye dia tak kena. Orang perempuan kalau pakai ye dia tak lepas perdu'i ambil di pagi siapa gelak laknat Tuhan laknat Tuhan laknat mereka laknat mereka hingga siapa gelak. Lepas tu kalau ada tok suami dia, tok suami pulak peceng dosa tok suami dia, duduk rumah peceng tok suami dia. Dia nak dah buka orang atas batas, dah lah pakai peceng dosa hak bini dia. Sebab tok suami dia tak royak. Ha, itu hak orang perempuan. Apa tu lagi pergi jauh tu? Nak jaga puasa payah. Kalau kita tak ada masjid, tak ada rumah, maka kita bertemunglah dengan mereka ini. Cuba dia mau berhati di batas 10 orang naik mutu berapa orang ni berapa orang orang jatuh 2-3 orang aja orang jatuh orang perempuan yang banyak sekali naik mutu. Lepas tu kalau kita puasa tak ada di masjid tak ada di rumah maka kita bertemunglah dengan itah benda-benda yang tidak bagus. Ha, tu orang panggil yang bersabik dengan kita
nak puasa dia panggil. Ah, kama dia manakala nak sabir dengan kita nak puasa tu rukun dia akhir ni payah, iaitu kita nak jaga dalam hidup kita tambah ibadah pahala puasa tu. Kena jaga mata kita jangan tengok maksiat, kena jaga telinga kita jangan ruak maksiat, jaga lidah kita jangan dusta, jaga kaki tangan kita jangan buat deraka pada Tuhan. Dia panggil kita puasa seorang soleh. Puasa hak dapat pahala ni puasa orang soleh. Mana? Niat betul, patah dia betul, patu dia menahir daripada segala kemukare dalam hidup dia. Maka orang ni puasa betul baru dia boleh pahala. Mana kalau kita puasa betul dah, malam ni Tuhan suruh apa pula dah? Sebelah malam ni, sebelah malam Tuhan suruh kita buat satu amalan, jaga semaya tarawih. Kali itu semaya tarawih ni berapa rakaat? Ijmak sahabat. Ha, cuba dengar malam. Ijmak sahabat sepakat ulama mutahidi bilang ni rakaat semaya tarawih 20 rakaat, tidak ada khilaf antara sahabat. Ijmak sahabat Nabi mula di Sayyidina Umar, ijmak sahabat Nabi bilangi semaya tarawih 20 rakaat 23 dengan witir. Dimakilah sepakat ulama-ulama mujtahid mazhab bilangi semaya tarawih ni 20 rakaat dan 23 dengan witir. Itu tarawih. Kali itu kalau kita semayah hak lapar tu, hak tu bukan tarawih. Dia panggil qiyamul lail hak tu. Ah, hak lapar tu dia panggil qiyamul lail. Malam ni ada, malam esok ada. Hak tu Nabi dok semayah sepanjang-panjang tahun, hak lapar, hak jadi sebelah tu. Dengan witir tu Nabi dok semayah di setiap-tiap tahun, di setiap-setiap masa. Hak tu bukan tarawih. Kalau nak semayah tarawih, rekaat dia 20 rekaat. Dalam kitab musalli pun ada, dalam kitab perukun ni pun ada, dalam kitab matla'in pun ada, dalam kitab jawi ada, dalam kitab arak semaya terawih 20 rekaat. Lepas tu 3 dengan witir jadi 23. Kerana orang di Masjid Mekah dia semaya 23 rakaat dengan witir. Orang di Masjid Madinah dia semaya tarawih 39 rakaat. Tu kilah naik ke tu. Naik ke atas tu, bukan turun ke bawah. Kali itu kita hak dengar hari ini baik muslimi dan muslimah, kalau kita nak daripada nama tarawih, kita kena sabar we boleh semaya hak 20 rakaat. 20 rakaat 10 salat. Lepas tu buh witir 3 jadi 23 rakaat. Itu pun pahala banyak, pahala besar. Kita hidup ke bulan Ramadan dengan amal ni disuruh di dalam agama dia panggil sepenuh hidup. Puasa sani untuk mensihat tubuh badan. Buat amal malam tu pula sehat tubuh badan kita, dok bergerak banyak ke, dok rokok, dok sujud, dok bergerak rokok sujud tu panggil sehat tubuh badan kita. Habis tu kalau orang hidup betul dengan Islam, maka kesehatan dia ada selalu dah. Kalau dia dok tak betul dengan agama, maka kesehatan dia kurang selalu dah. Ha, ni kita kena pakat belajar. Hidup ni kita kena pakat belajar dengan sungguh-sungguh belajar. Tengok. Hok akhir sekali saya nak royak bak makan sahur. Makan sahur hok sunnah. Sunat makan sahur. Sunat wi akhir. Setara mana akhir? Lebih kurang saya dok tengok ni hari ni pukul 4. Makan sahur pukul 4. Lewat-lewat pukul 4:30 sudah. Dok sebentar masuk subuh lah dah. Ni sahur sunnah. Kerana Nabi makan sahur dia hepek dengan subuh.
Sudah makan sahur Nabi sembahyang subuh kalau dah. Kalau makan sahur pukul 2, patut tidur. Dia tu nak tak jenis. Takut tak leda subuh. Harap hok dengar hari ni kalau nak ambil makan sahur afdal mula di pukul 4 kita makan. Kalau orang betina juga bangun pukul 3 masak. Pukul 4 boleh makan. Pukul 4 kita makan ni kalau orang tidak melangah kan hok jangan hok isak rokok pukul 4:15 kita sudah dah. Makan sahur kita sudah dah. Pas makan sahur dengan apa? Kalau turut Nabi, wahtama juga. Kerana dalam wahtama ni ada zat homolek. Sunat kita makan sahur dengan wahtama juga. Makan sahur di akhir, berepek dengan subuh, ialah sunnah. Makan sahur sunat, wi akhir sahur sunat, makan dengan wahtama sunat, orang panggil kita hidup sunnah. Man ahya'i sunnati, siapa menghidup sunnah aku, faqad ahabbani, ninglah orang yang kasih aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa dia kasih aku maka iyalah dalam syurga sekali dengan aku. Ini sunnah Nabi ni. Maka sahur sunnah, sunnah tak di akhir sunnah, sunnah. Maka dengan watama sunnah, sunnah. Itu bak makan sahur. Lepas tu nak makan banyak mana? Turut Nabi. Nabi kata, nahnu, buat kami ni. La ta'kulu, kami tak makan. Hatta taju'a, hingga lapar dulu. Nabi dia tak makan kalau dia tak lapar. Dia lapar baru dia makan. Tapi mana kalau dia makan, wa iza akalna, apabila Nabi makan, fala nasbu'u, maka Nabi tak wi kenyi. Nabi makan tak kenyi sangat. Itu sunnah. Jangan makan kalau tak lapar. Makan kalau lapar tu sunnah. Dan kita makan dah, jangan wi kenyi sangat. Tu sunnah. Kan Al-Quran kulu makan, wasrobu minum, wala tusripu, jangan lajak. Innallaha yuhibbul musrifi, Allah tak kena orang lajak makan. Dan lajak makan ni sebab bagi darah tinggi, sebab bagi kecil mani, macam-macam sebab kalau makan banyak. Kalau itu kita kena mengkurangkan makan. Sebenarnya puasa ni untuk nak mengkurangkan kita makan. Itu hal makan sahur. Hal buka puasa pula. Ini hak akhir. Hal buka puasa ni, buka puasa sunnah. Sunnah kita buka puasa dengan segera. Apabila yakin masuk waktu buka. Kita yakin atau wazir dah masuk waktu puasa. Sunnah cepat. Sunnah buka dengan gapo? Nabi buka dengan gapo? Nabi buka dengan buah rutab. Apa rutab? Rutab ni tamam ka masuk sebelah. Alah ni boleh kita ambil rutab. Nabi buka dengan rutab 3 butir. Nabi buka puasa dengan buah rutab 3 butir. Cukup. Lepas tu makan air zam-zam. Baru Nabi sembahyang mengorek. Kalau tak ada rutab, fa'ilan taji, tak dapat rutab, maka makan buah tamah kering 3 butir. Nabi makan gasar, tak makan ujar diganak. Nabi makan sunnah ni. Tak dapat buah tamah kering, falma'u, makan air sejuk 3 Nabi wi. Nabi pertama Nabi buka puasa dengan buah rutab 3 butir, makan air fundo Nabi sembahyang jemaah. Kalau tak ada rutak, makan buah tamar 3 butir, makan air fundo sembahyang berjemaah. Kalau tak ada rutak, tak ada tamar, tak ada, makan air sejauh. Lepas tu fundo pergi sembahyang jemaah. Nak makan berat tu mari semula pula. Jangan makan cepat selalu tak boleh. Tu
rekah-rekah daripada ambil tulisan tu, tulisan ulama, ambil daripada sirin-sirin Quran, ambil daripada pahal hadis-hadis, buikan peringatan kepada saya sendiri dan kepada muslimi dan muslimah yang ada di abota sebar ni, mudah-mudahan boleh ambil peringatan tersebut tu. Mana kita kena jaga puasa kita ulang kelik, tamu kita kena jaga puasa tengah hari dengan seboleh-boleh kita jaga, kita mengurang kerja kita, kita kurang berjalan pergi mari. Kalau hak molek boleh kita duduk masjid, kalau tak boleh duduk masjid kelik duduk rumah. Yang kedua, kita cermat di segi buka puasa. Buka puasa dengan buah tamar, jangan makan banyak. Nabi makan 3-3 butir, Nabi hundur kelik semayah, dan kita makan sahur di akhir, lepas makan sahur nanti subuh. Jadi di tengah hari kita jaga puasa dengan seboleh-boleh, jangan wibatah, baik batah body, baik batah pala. Di sebelah malam kita kena jaga semayah terawih 23 rakaat dengan witir. Itulah ajaran Allah dan ajaran Nabi kepada kita orang Islam, supaya kita beramal dengannya. Mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah, dapat berkat daripada Allah, hingga siapa dunia dan akhirat. Begitulah kepada Nayak dan kanak-kanak kamakai dia, pada kemenin nembel dan ibu bapa semua, yang hak saya kata lebih kurang dekat-dekat dengan sejen ni, apa yang bagus sama kita ambil amal, apa yang kasar, apa yang tidak betul, tidak belok daripada nafsu saya, dan masing-masing kita berdoa dengan Allah SWT, semua kita wikah hidayah dan kita we ada rahmat, we ada berkat, dan we berkat nayak-nayak kita, darah nayak dia, supaya kita boleh apa ni bercampur gaul berkasih saya. Mudah-mudahan dengan benda lagu ni kita dapat berkat dan rahmat daripada Allah. Semua ni kita we dapat husnul khatimah insya-Allah. Lepas tu ada 10 minit lagi nak pukul 11. Masa saya kecek 50 minit. Siapa dia ada nak tanya ke apa, boleh tanya. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada gapo. Kalau tak ada kita sudah. Kalau ada boleh. 10 minit. Lah, dia tanya kepada Allah Maha Suci ni. Mana apa apa soal ini, apa ada sesuatu lagi ada gapo tanya ya. Apa soal sekaligus hal eh dewasa boleh kita dia umur 10 hal dah boleh tak boleh boleh kau imam malik tanya ni kau ya deh sekaligus. Jadi kita ni nak tanya, kita nak niat puasa malam pertama sekaligus, niat lagu mana saja aku puasa sebulan Ramadan ini tahun sekalian. Tu imam malik malam pertama kata, kalau kita puasa hari Selasa, malam Selasa tu kita niat aku puasa sebulan Ramadan ini tahun sekian kerana Allah. Imam Malik pada niat satu malam tu. Lepas tu kena puasa. Dia kata oleh kita ulama harus kita terkelik ho Imam Malik sini. Bagi kita Imam Syafi'i. Begitulah.
boleh jadi demo tak ada tanya gapo ayat tanya sore ni dua itima. Mau tidak demo hak saya dak royak ni tak reti belaka gapo tahu. Itu ya. Yang kedua, demo reti habis. Tapi kita suka kata demo reti habis sebab saya royak dengan bahasa Jawi dan Melayu kita sini. Ah, lepas tu sama-samalah kita berdoa, we kita dapat barakat dengan Allah, we dapat maaf. Saya sendiri we dapat sehat dan ayak, rorong ayak semua dan ibu bapa semua ni, we kita duduk dalam rahmat dan berkat kepada Allah, we kita dapat sembuh khatimah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizkan halalan tayyiban mubaraka fi wa sifa min kulli da. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allah faqihu fid din wa alaihi ta'wila. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka waktu mahal ya, beba mahal ya. Maka ini juga boleh.